Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Liga Champions 2022 pekan pertama beserta pembagian grup Liga Champions 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan pembagian grup Liga Champions 2022-2023. Oke, yang pertama untuk grup A terdapat 4 tim. Di antaranya adalah ada Ajax Amsterdam, ada Liverpool, ada Napoli, dan ada Rangers FC. Selanjutnya yang kedua untuk grup B terdapat 4 tim. Di antaranya adalah ada FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, dan ada klub Brugge KV. Dan selanjutnya yang ketiga untuk grup C terdapat 4 tim. Di antaranya adalah ada Bayern Munchen, ada Barcelona, ada Inter Milan, dan ada Victoria Plzeň FC. Selanjutnya yang keempat untuk grup D terdapat 4 tim. Di antaranya adalah ada Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, ada Sporting Lisbon FC, dan ada Olympique de Marseille. Dan selanjutnya yang kelima untuk grup E terdapat 4 tim. Di antaranya adalah ada AC Milan, ada Chelsea, ada Red Bull Salzburg FC, dan ada GNK Dinamo Zagreb. Selanjutnya yang keenam untuk grup F terdapat 4 tim. Di antaranya adalah ada Real Madrid, ada RB Leipzig, ada Shakhtar Donetsk FC, dan ada Celtic FC. Dan selanjutnya yang ketujuh untuk grup G terdapat 4 tim. Di antaranya adalah ada Manchester City, ada Sevilla, ada Borussia Dortmund, dan ada Copenhagen FC. Dan yang terakhir untuk grup H terdapat 4 tim. Di antaranya adalah ada Paris Saint-Germain, ada Juventus, ada Benfica FC, dan ada Maccabi Haifa FC. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan pertama Liga Champions 2022-2023. Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 akan ada pertandingan antara Dinamo Zagreb versus Chelsea pada jam 23.45 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Borussia Dortmund versus Copenhagen FC pada jam 23.45 waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 akan ada pertandingan antara Benfica versus Maccabi Haifa pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Celtic versus Real Madrid pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Paris Saint-Germain versus Juventus pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan video.com. Lalu akan ada pertandingan antara RB Leipzig versus Shakhtar Donetsk pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Salzburg FC versus AC Milan pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Sevilla versus Manchester City
pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Ajax Amsterdam versus Rangers FC pada jam 23.45 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Eintracht Frankfurt versus Sporting Lisbon pada jam 23.45 waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 akan ada pertandingan antara Atletico Madrid versus FC Porto pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Barcelona versus Victoria Plzen pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Club Brugge FC versus Bayer Leverkusen pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Inter Milan versus Bayern Munchen pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Napoli FC versus Liverpool pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Marseille FC pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com.